Satuan Lalu Lintas Polres Parepare tertibkan siswa yang konvoi usai menerima pengumuman kelulusan di sekolahnya. Penertiban tersebut dilakukan di depan rumah jabatan Wali Kota Parepare. Korbin Ops Satlantas Polres Parepare Ibtu Desi mengatakan, konvoi yang dilakukan usai pengumuman kelulusan dapat mengganggu ketertiban jalan, bahkan bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kami bersama rekan-rekan melakukan penertiban, juga melakukan penindakan terhadap mereka yang tidak sesuai aturan. Banyak dari mereka yang tidak menggunakan helm atau kendaraannya tidak sesuai ketentuan, kami lakukan penindakan tegas dengan melakukan penilangan dan memberikan pendidikan tentang lalu lintas di kantor lantas. Tadi sudah kami amankan di kantor lalu lintas sekitar 4 kendaraan yang memang tidak sesuai ketentuan kendaraannya. Kemudian kami perintahkan kepada adik-adik siswa ini untuk mengganti knalpotnya untuk menjadi knalpot seperti semula. Sebanyak 4 kendaraan roda 2 diamankan dalam penertiban tersebut karena menggunakan knalpot bising. Rizwan Basir, Pare TV, mengabarkan. Balik, balik.